tadi acara Mystery Box gua dapet jaket dari Subaru. Ini nih. Subaru ya? Iya, tanjain jaket, celana, baju. Cuma ada Mystery Box. Jutaan ya. BRQ bisa menjadi apa namanya tim partner atau dari program-program lain. Sebenarnya mau membuat Brimo itu menjadi remaja gitu ya, masuk ke kaum millennials dan ke kaum Gen Z tentunya. Jadi nanti kita juga jadi memberikan awareness kepada segmen-segmen itu gitu ya, yang khususnya segmen-segmen pengunjung di USS. Kita ini ingin menyemarakan Brimo dan juga seluruh produk BRI bisa masuk ke seluruh yang ada ekosistem di USS ini, baik tenan dan ticketing dan semuanya itu ada. Bisa di USS. Bisa langsung aja kunjungin booth Brimo sekarang juga. Nah, yang terakhir, kita mau infoin kalau hari ini akan ada pengumuman pemenang raffle. Jadi pastikan kalian semua udah belanja dan tukarkan struk belanjanya dengan kupon raffle di CAF, Hydrococo, Bagasi, dan BRI. Dan Sama BRI, ini tahun pertama kita, tahun kemarin-kemarin kita sudah pernah sama beberapa bank. Di tahun ini kita berkolaborasi bersama Bank BRI, yang pasti kita sama tujuannya itu pasti untuk mendukung UMKM lokal di bidang fashion. Dan juga kita mau menjadi wadah lah untuk mereka memasarkan produknya. Jadi kerjasamanya itu dari transaksi tenan-tenannya, dia menggunakan edisi BRI, lalu bisa mendapatkan beberapa keuntungan, bisa dapat kupon travel, bisa memenangkan motor listrik, terus juga bisa dapat ada activation di activation area yaitu mystery box, itu bisa dapat barang menggunakan produk BRI, bayar sekitar 150.000 itu bisa dapat sepatu seharga 3 juta, bisa dapat baju yang value-nya lebih di atas 150.000.